Okey, puan-puan, ya, kita teruskan. Tadi kita dah buat bahagian hadapan. Bahagian hadapan kebaya moden. Sekarang ni saya nak buat bahagian belakang, puan-puan, ya. Iaitu saya lajakkan garisan pinggul. Garisan pinggul adalah 9.1 gun tambah dengan 1 inci. Lepas tu kita teruskan ke bawah. Bawah ni dia punya lendut tu 1 inci, puan-puan. Bagi dia cantik belakang dia melendut, ya. Lepas tu saya dah bentukkan. Untuk bahagian pinggang, kita naikkan paras pinggul kita 8 inci. Ini puan-puan ni 8 inci paras pinggul. Lepas tu, untuk labuh tengah belakang. Labuh tengah belakang saya ambil 14.5, puan-puan. Sini ya, 14.5. Labuh tengah belakang 14.5. Lepas tu saya buat garisan bahu. Garisan bahu kita adalah 7.5. Lepas tu sini 1.5 inci. Lepas tu saya turunkan ke bawah. Yang ini 1.5 inci. Saya luruskan, puan-puan, ya. Lepas tu tadi kita punya leher adalah 2.5. 2.5. Lepas tu saya lendutkan sini 1/2 inci. Maknanya ini adalah ukuran kita punya bahagian sini, puan-puan. Tadi saya ambil 2.3 parpat. Tengok yang ni cukup tak? Kalau tak cukup tak apa. Ni puan-puan ni. Ha, betul puan-puan. Ni 3 ya. 2.3 parpat ni 3 inci. Ha, cik saya dah buat 3 inci puan-puan. Ni betul dia puan-puan ya, dah cukup dah. Okey. Lepas tu saya ambil 1.4 dada adalah 8.3 parpat. Tambah suku. Tambah suku. 1.4 dada. Dada campur suku. Tambah 1.4 inci. Yang ini 1.4 dada. Okey, yang ini puan-puan saya bagi 2. Ketiak ni saya bagi 2. Dapat 3.5, saya masukkan 1/2 inci. Yang ni saya buat freehand saja. Okey dah. Saya akan temukan garisan pinggang dan garisan dada. Luruskan ni puan-puan ni pinggul ke dada. Saya luruskan. Lepas tu saya bentukkan untuk garisan pinggang. Pinggang kita adalah 6.5. Tambah 1 inci. Tambah 3.4 inci. Okey dah. Yang ni kita tandakan. Okey. Lepas tu untuk membentuk lisu pemadan di pinggang, bahagian belakang saya kita kena ukur 1/2 pinggul. Pinggul kita 9.1 gun. Jadi 1/2 dia ada 4.5, puan-puan, di sini. Kita letakkan ke atas. Kita tak ikut 1/1 setengah. Kita ikut 1/2 dada. Ni okey ni 1/2 inci, 1/2 inci. Labuh ke bawah adalah 4.5. Yang bawah ni adalah 1 inci suku. 1.4. Lepas tu saya bentukkan, puan-puan, ya. Okey. Bahagian depan kita buang 1/2 inci pada garisan ketiak. Bahagian belakang kita buang 1/2 inci ya pada ketiak, puan-puan, ya. Bagi baju kita tu cantik nanti bila pakai. Dia terletak dengan cantiknya di badan. Okey puan-puan, bahagian depan belakang dah siap. Lepas tu saya nak buat bahagian lengan, skirt dan juga bahagian lengan. Ya. Yeah. Bahagian skirt kita biasa je.
Iaitu labu 40, saya buang 1 inci puan-puan ya. Sebab kita ada ikatan pinggang. Kita nak buat skirt apa puan? Kita nak buat skirt belah selisih. Okay. Ni saya buang 1 inci kat atas, tinggalkan 39 kat sini. Kita buat kain belah selisih ya. Di bawah ni saya buat 8 inci. Okey. Lepas tu daripada atas ni ambil turun pinggul adalah 8 inci. Lepas tu saya ambil yang ni adalah 1.4 pinggul. 1.4 pinggul adalah 91 hun. Tambah dengan 1/2 inci. Okey, yang tu. Lepas tu kita curvekan yang ini. Tanda bawah pun dah sudah. Lepas tu saya letak pembaris panjang ni puan-puan kat sini. Temukan. Lepas tu saya temukan dengan ni. Gandingkan dengan. Kita gandingkan dengan. Cover. Cover. Cover ni kat atas puan-puan. Kita buat sekali ya. Okey dah. Yang ni saya tandakan dulu. Lepas tu kita pegang yang ni. Okey puan-puan dah siap kan? Maksudnya yang ni. Oh dia telajak pula keluar. Telajak. Dia telajak keluar ni kita betulkan balik puan-puan. Garisan ni dia kena. Betul-betul ikut tu. Betul ikut dia dah. Telajak sikit. Sama juga. Okey. Tu situ puan-puan. Okey dah. Ini tadi 9.1 tambah dengan 1/2 inci. 1.4 pinggul. Nah, pinggang kita tak apa sebab pinggang kita pakai getah separa. Iaitu getah kita kiri kanan, getah depan ada pengeras. Ini adalah kita punya bentuk walaupun kita nak buat kain belah selisih. Maknanya kain belah ni kita boleh. Ni kan selisihnya macam tu dia belah. Tapi belah selisih kita puan-puan bila kita pakai tak nampak. Tak nampak kaki. Sebab saya dah letakkan yang ini nanti ke belakang. Dia tak macam orang pramugari emas ya. Bila dia berjalan kita tengok daripada sisi nampak sekali peha dia puan-puan ya. Yang ini tak nampaknya susah hati. Nanti kita tutup semua. Walau bagaimanapun kita punya baju kebaya kita boleh banyaklah. Kita boleh gunakan ni bentuk memet ya. Boleh. Tapi yang ini kita dah buat untuk kain kita dah buat untuk kain kurung moden. Kita boleh buat kain apa lagi ni kain ikat batik boleh hey, ikat batik. Atau belah selisih lagi selesa lah puan-puan dia terbelah. Nah, ataupun kita nak pakai kain kembang bawah. Kembang bawah ni tak boleh bawah daripada ni ya, tu nanti nampak. Maknanya kena kat atas lah nak buat kembang macam mana pun. Jadi baju kita nanti bila kita pakai dia kena tutup ni. Kena tutup. Baru dia cantik. Kalau dia nanti nampak. Nampak dia punya, apa ni antara sambungan tak mau ya puan-puan ya. Okey. Sekarang ni kita ada tempat lagi ni untuk nak buat kita punya lengan. Kita sambung dulu ya. Okey. Okey, lengan kita buat asing. Okey, terima kasih puan-puan. Okay.